amatir kondisi di lapangan, beberapa hari ini memang ada isu bahwasannya ada kelangkaan LPG ataupun ada kenaikan harga LPG. Dengan kondisi seperti itu, pada hari ini kita langsung terjun ke lapangan, bahwasannya kondisi harga LPG tidak naik dan supply sebenarnya masih tetap, tidak ada pengurangan alokasi sama sekali. Thank you.